Budak Kiki sudah bangun. Angkel Bangga nih. Eh, mana dah? Saya punya suka. Semua berangan kan? Bisa Angkel, belanja ABCD. Ya, ABCD? Yelah. Kalau macam tu, nanti ais lah. Dua, Angkel, dua. Sedap-sedap, eh? Ha, itu pun tak ada. Pun tak ada. Ipin, Ipin. Pergi balik rumah minumlah. Angkel mau tutup kedai juga. Eh, awalnya nak tutup. Kenapa? Hah? Ayo-yo. Dek, sudah mau dipavali lah. Angkel mau kemas rumah, bikin kue, dan banyak lagi kerja. Lah, tak tahu pun dah nak dipavali. Angkel ada buat murupu. Ada, ada. Mestilah. La 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 la. Makan lagi. Upin, Upin. Wah, makan sendiri-sendiri tak ada ajak uncle lah. Dah habis. Nak lagi? Hanya, tak ada malu punya budak. Tak apa, tak apa. Hari di Pavali datang rumah Angka. Ajak kawan-kawan semua. Nanti boleh makan banyak-banyak. Amboi, seronoknya semua. Menari-nari lagi. Dipavali, dipavali. Nanda, 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 nanda. Ayuh, ayuh. Syabi.
77 Mega Electronic Sale 14 Juni hingga 7 Juli. Dapatkan cashback 50% untuk produk favoritmu. Nikmati juga COD gratis ongkir 0 rupiah. Beli gadget favorit dengan garansi 100% ori. Hanya di Shopee 77 Mega Electronic Sale. Tambah kolam. Apa susah? Buat ya balik. Sudah banyak kali buat. Ish. Apalah rainbow ni. Aku tahu apa nak buat. Jangan main tengah jalan. Bahaya. Bahaya, Oma. Uncle! Nak naik? Belakang, belakang. Yeay! Nak naik! Yeay! Udah, sekarang mau naik, kan? Jom ya, Oma. Tak nak. Aku jalan lagi cepat. Okey, okey. Banyak barang kau bawa. Yalah, semua barang di Pavali juga. Opa, opa, kita orang ikut uncle ya. Boleh, opa? Pergilah. Baik-baik, jangan nakal. Baik, Mutu, opa. Ya, udah. Jaga cucu aku ni. Okey, di Pavali nanti datang rumah. Jangan lupa. Yalah, selamat di Pavali. Ha, terima kasih. Happy Huh?
binatang pun mau makan juga. Betul tak? Ayo, ayo, jatuh pula. Mestilah dia sedih. Dah jadi tradisi, tiap-tiap kali Dipawali, Mutu mesti nyalakan lampu pelita. Satu rumah dia bercahaya. Oh, jadi kalau tak pasang pelita, tak ada cahaya, tak boleh sambut Dipawali ke apa? Bukan tak boleh, tapi tak meriahlah. Bagi orang Hindu, cahaya melambangkan kehidupan, kebaikan, kemenangan dan kegembiraan. Upi Ipin tahu kan, Dipawali ini adalah perayaan cahaya. Baru ni tahu sebab Opa cakap. Opa, esok pagi-pagi kita orang kena pergi rumah Uncle Mutu. Kenapa? Uncle Mutu! Senyap je. Entah-entah dia tak dekat rumah. Kolam tak siap lagi. Mutu, lu lupa kah? Wah kumpul dan jual barang-barang lama. Ini pelita. Wah ada banyak. Nasib baik budak-budak ni bagi tahu kita orang pasal kau Mutu. Ayo, Upin, Ipin, Uncle banyak sayang. Upin, Ipin, malam nanti datang ajak kawan-kawan semua. Kita makan sama-sama. Cantiknya. Saya suka. Warna-warni. Mari. Betul. Selamat Dipawali, Uncle. Terima kasih. Nanti ya, Uncle siapkan ini. Baik, Uncle. Kenapa ini tak ada warna? Ini untuk ayam, semut, binatang kecil makan. Ini satu kebaikan juga. Uncle, kenapa buat kolam? Depan pintu pula tu. Biasalah. Kolam dia buat depan pintu.
yang tanda selamat dan rahmat supaya semua isi rumah mendapatkan kesejahteraan. Mari masuk, masuk. Atuk dah ada. Cepatnya. Sebelum korang datang, baik Atuk datang dulu. Yalah, nanti makanan habis. Makan. Assalamualaikum. Bibi ketu. Amboi, sukanya. Ceritanya apa? Kelakar sangat. Geli hati kita nak tengok. Opa nak pergi pasar. Jaga rumah. Baik, Opa. Baik, Opa. Baik, Opa. Kau dengar tak? Dengar? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Ipin, bawa kerusi. Tengoklah. Tak ada. Kau lah tengok. Siapa tu? Siapa tu? Dia ada dalam rumah kita. Entah. Ish, cantiklah burung ni. Waalaikumsalam. Ha, apa hal datang tergesa-gesa ni? Tak ada apa. Saya
aja nak tengok burung ni. Tadi dia masuk rumah kita orang. Iya. Atuk punya ke? Tak. Kawan atuk yang punya. Dia pergi bercuti. Jadi atuk tolong jaga sekejap. Merah. 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 Wah, burung ni pandai cakap. Biasalah. Burung kakak tua kalau diajar, boleh ajuk apa yang kita cakap. Cubalah cakap. Nama dia Merah. Hai, Merah. Hai, Merah. Hai, Merah. Aku Ipin lah. Ipin, Ipin. Betul-betul-betul. Betul-betul-betul. Ipin, Merah. Apa kau orang buat kat sini? Kenapa dengan suara kau? Hilang. Mana punya hal lah ni. Keadaan sibuk sangat. Aku tak berhenti sikit. Dua sikit, dua sikit. Dua sikit, dua sikit. Dua sikit, Wah, burung kakak tu hinggap di jendela. Kalau jual. Dah. Jangan kau nak jual pula. Apa hal kau datang? Nak bagi atuk ni. Terima kasih. Ni untuk kau orang. Terima kasih, Mak Yin. Sama-sama. Aku balik dulu. Okey. Bye. Atuk ada hal. Nak keluar kejap. Alah, atuk pergilah. Kita orang jaga sini. Nak main dengan Merah? Boleh kan? Boleh. Jaga baik-baik. Jangan terlepas. Baik, bos. Apalah yang Mak Il bagi ni? Mangga. Nyam-nyam-nyam. Kita makan. Jom. Kau ni janji. Kita orang tak takut lah. Terperanjat je. Marvelous, marvelous. Mari main. Kawan-kawan sudah tunggu di pondok sana. Tak boleh. Kita orang nak cari Merah. Betul-betul-betul. Merah? Apa itu Merah? Si Merah.
burung yang pandai bercakap. Tidak hilang. Oh, si Mira, burung pandai cakap? Saya tak percaya. Tak percaya sudah. Tapi tolong carikan juga. Okey, no problem. Kalau jumpa nanti, bawa ke pondok main. Upin, Upin, itu merah burung apa? Merah. Itu burung meski warna merah. Charger sing beja. Mesti cari sampai dapat. Jadi, apa cari apa tu? Kawan-kawan, kita kena tolong Upin dan Ipin. Tolong apa? Tolong carikan burung warna merah. Burung warna merah? Itu burung sudah hilang. Upin Ipin sangat susah hati. Kasihan ya Upin Ipin. Yuk teman-teman, kita tolong sama-sama. Kawan, jom cari. Apa semua ni? Merah! Ini bukan merah. Merah itu orang si burung kakak tua. Dua tiga masalah lah. Alah, saya sudah salah. Salah. Aku nak baliklah. Dah penat. Aku pun. Saya juga. Eloklah semua balik. Tapi kalau sesiapa jumpa Merah, bagi tahu ya. Okey. Bye. Sakit. Percuma. Oh, pandai cakap percuma ya. Ayolah, nak apa ya ni? Percuma. Mi goreng satu. Okey. Terima kasih. Dey, bayar dulu. Kena bayar? Kata percuma. Percuma. Dengar. Percuma. Syuk. Ayo. Ini burung buat kacau saja. Api. Kat mana? Api. Tengok tu, Mira.